Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini kan cincin jadi saksi hidup kita nanti, seumur hidup. Terus nanti. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lestiani. Berbagai ucapan disampaikan kepada Lesti dan Bilar yang akan segera melakukan prosesi lamaran di hari ini, tepatnya jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini. Ya, kemeriahan dan kemegahan acara mereka nampak begitu mempesona, bikin takjub semuanya. Lihatlah penampakan gedung putih yang disulap untuk acara mereka. Ya, terlihat mewah dan istimewa. Tentu hal tersebut hanya dipersembahkan dan diperuntukkan untuk Lesti dan Bilar dari Rizky Bilar yang akan memberikan hal terbaik seumur hidupnya bagi sang doi, yakni Lestiani. Tentu saja kita sudah tak sabar menunggu ya detik-detik hal itu akan disiarkan secara live di Indosiar dan ANTV. Tentu kita semua ingin segera menyaksikan bagaimana perhelatan lamaran Lesti dan Bilar yang mengundang para Leslar lover sedunia untuk mengapresiasi dengan memberikan dukungan serta doa bagi mereka berdua di hari ini. Tentu keluarga mereka pun sudah tak sabar, baik keluarga Lesti maupun keluarga Bilar. Mereka ingin melihat kebahagiaan yang kian hari terpancar dari wajah Lesti dan Bilar akan disatu padukan melalui ya prosesi lamaran yang sebentar lagi akan segera ditayangkan. Semua pada ingin melihat, semua pada menunggu, menyediakan berbagai snack dan camilan untuk selalu stay tune dan standby menyaksikan bagaimanakah kemasan yang mewah ini nantinya akan dipersembahkan untuk kita sekalian. Tentu semua pada berbahagia di perhelatan Lesti dan Bilar, yakni menuju halal. Tentunya proses lamaran mereka berdua ini akan menjembatani sebentar lagi dihelatnya pernikahan mereka berdua dengan memadukan adat Minang dan Sunda, membuat suasana di hari ini yakni menjelang detik-detik lamaran mereka, gedung putih sebagai tempat yang akan menjadi saksi bisu. Mereka akan segera menuju prosesi pelepasan masa lajangnya. Tentu cukup membahagiakan dan membuat semua orang, terutama Leslar lover, berbahagia dan bisa berbangga yang selama ini tak lupa dan selalu berusaha menjadi garda terdepan untuk mendukung mereka. Dan nantinya perhelatan yang super mewah yang disiapkan oleh Rizky Bilar untuk meminang sang kekasih tentu menjadi hal yang kita tunggu-tunggu, membuat kesabaran kita seakan-akan diuji detik-detik lamaran, prosesi yang dilakukan mereka untuk mengikat dua keluarga menjadi satu. Makanya selalu tetap patuhi protokol kesehatan menjelang prosesi lamaran mereka di hari ini. Kita nikmati saja keseruan, kemewahan, kemegahan, kebahagiaan keluarga mereka, keluarga Lesti dan Bilar dan pasangan calon mempelai itu di layar kaca saja, karena kita masih dalam masa pandemi. Itu saja kabar kemewahan dan keseruan persiapan Lesti dan Bilar menuju halal lamaran di hari ini, tentunya menjadi tanda tanya besar dan keseruan di hati kita yang mulai deg-deg menunggunya. Hanya jangan lupa agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar dari kita. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini, caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar seru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat
hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.